Jordan Mintah di hadapannya. Krasnicik. Adisak Kraison. Azam berhampiran. 1-2 baik. Adisak ke tengah. Dan Jordan Mintah. Kekali beliau memulakan aksi di Liga Super musim ini. Cantik lambungan terus mendapatkan Jordan Mintah. Dan Jordan Mintah. Kepantasan dan kuat. Kaki kirinya tadi rendah Ferros dan cantik Fernando Forestieri. Forestieri untuk Arif Aiman, satu lagi lampungan kelas kawasan penalti dan tandukan, dan ianya hadir menerusi Ferros Baharudin dengan ancaman di sebelah kanan. Arif satu acan belum lagi melakukan hantaran kepada rakan. Arif untuk Forestieri, jaya lepas untuk Arifas Ferguson da Silva untuk dominasi berterusan. Puaco dari Tazim Rashidi sebelah kiri. Akhyar, masih lagi Akhyar, tolakan mudah untuk Arif Aiman. Arif Aiman membebaskan Syami Safari, umpanan ke tengah untuk Arif Aiman. Al-Jali, Syami masih lagi dalam permainan, dirampas oleh Velasquez. Peluang untuk Leandro Velasquez dengan percubaan. Oh! Juga dia menjadi nadi di bahagian tengah. Oh, kelekaan, kesilapan pertahanan Penang yang dihukum untuk Penang. Mereka menggerakkan usaha ini selepas dikejutkan di awal permainan. Baik pergerakan di sebelah kiri, ramai pemain PDR yang menutup ruang. Hantaran ke dalam tapi sentuhan James Okuasa. Menunjukkan semakin baik dia bersama dengan Penang. Penang datang lagi, masuk dalam kawasan bahaya. Menghulurkan kepada dengan sepakan percuma tinggi. Oh, bahaya kedudukan ini, terkena tiang. Hampir-hampir kemudian follow up ini berjaya untuk jaringan. Sentuhannya masuk. Oh, kita perhatikan satu dan juga lebih selesa Penang. Ada peluang, hantar segera. Rama Makassar berjaya. Bagaimana Erin sudah pun menempatkan diri. Jaringan yang pertama untuk Selangor. The Red Giants. Husaini B.E. Nur Hakim yang dicari. Berjaya melepaskan untuk Rauf Salifah. Nah. Namun Nur Hakim ketika ini delivery terus. Dapat ditangkap. Bola mudah dan mudah sahaja. Rauf Salifu sekali lagi. Dikit lecongan. Sepakan percuma di penghujung separuh masa pertama dari Paulo Josue. Ditapan dan sebelum. Masih lagi permainan. Dan Sebastian Avanzini menggunakan peluang yang cukup baik. Azam hantar bola tinggi, ada tandukan, itu dia akhirnya. Dapat dibuka oleh Tommy, satu rancangan terus yang menewaskan Damien Lim. Menyaksikan pertembungan di antara kedua pasukan Negeri Sembilan dan juga Sabah. Sabah sedang berusaha untuk Pateso.